warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. فإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله ثم كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati, ya Allah muliakan keluarga besar Bapak Sumarno dan Ibu Sariah selaku orang tua dari calon mempelai suami yaitu Muhammad Yusuf. Yang saya hormati, ya Allah muliakan keluarga besar Bapak Sukram dan Ibu Jumaini selaku orang tua dari calon mempelai istri yaitu Ananda Saindah. Yang saya muliakan dan ya Allah rahmati bapak-bapak, ibu-ibu, para masyayikh, masyayikhah, para satidzah-satidzah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh sahabat-sahabat, tetangga, hadirin yang pada saat ini berkenan hadir, berkenan menyaksikan sekaligus berkenan mendoakan. Mudah-mudahan Muhammad Yusuf dan Saindah niat sucinya untuk menyempurnakan separuh agama dan mengikuti jejak atau sunnah Rasulullah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Karena pengen diterima, saya minta kepada Muhammad Yusuf dan Saindah dari hati yang paling dalam sampaikan rasa syukur kepada Allah yang begitu tulus atau begitu sangat. Terima kasih ya Rabb, Engkau telah menakdirkan hamba menemukan jodoh pilihanmu. Mudah-mudahan Sainda adalah pilihanmu untuk aku, kata Yusuf. Dan kemudian Sainda juga sama mengatakan, ya Allah mudah-mudahan Muhammad Yusuf adalah pilihanmu untuk aku, sehingga kemudian ke dalam kehidupan rumah tangga kalian, karena tadi diniatkan ingin ibadah dan mencari ridha Allah sebagaimana janjinya, muafaman nakaha wa angkaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang niat menikah atau yang menikahkan buat walinya karena niat ingin mencari ridha Allah, maka dia berhak atau wajib mendapatkan pertolongan dari Allah selama kehidupan rumah tangganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya kira Muhammad Yusuf juga sudah tidak sabar untuk dihalalkan, segera disahkan sama Saindah. Kalau bisa matahari digeser setengah 6 sore dan nanti malam hujan gede dan mati lampu, mudah-mudahan ya, supaya lebih khusyuk. Dan kemudian teman-temannya yang mau melekan, melekannya boleh tapi yang jauh, dengan pinggir kamar pengantin ya, itu mengganggu kekhusyukan. Tapi harus dipastikan dulu Muhammad Yusuf Sainda dalam keadaan sholat wal afiat atau tidak. Sainda lagi sembahyang tepatan, lagi sembahyang alhamdulillahirabbil alamin, jadi bisa langsung siaran langsung ya bilang. Tapi sing sejene aja mutengetik aja mil-miluan. Alhamdulillah. Muhammad Yusuf wis siap. Ini lagi tegang ta, lagi gemeter. Bakat tegang mah aja sekian komaning ya. Tegangnya bengi bae, aja sekian mah bisa dinggo. Wan alhamdulillah kula langsung prios. Niki perhiasan anune mas kawine nembes mau ya. Perhiasan emas 2,5 kg. 2,5 gram. Sing 2,5 kg mah bandule Kang Yusuf ya. Pun arane Muhammad Yusuf. Ya, anggope orang go MRWM. Indramayu 5 Mei 95. Masih jejaka. Masih jejaka, Sob. Iya, durung pernah nikah. Kawin? Durung ningan. Ya kawin durung apa maning nikah ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ya, niki berarti perjaka tong-tong. Maka batur-batur ya pokat mbuh. Durung nikah tapi sudah kawin. Naudzubillah. Kemudian Bapak Sumarno, Ibu Sariah. Wonten. Endi Bapak Sumarno? Menggih alhamdulillah. Ibu Sariah nggih pun mboten apa-apa. Wis, Bu, Pak, sampun ngupaya doa restu. Wis ngupaya pangapura. Lamun misalnya Muhammad Yusuf kata kesawunan, kata kesalahan, pernah duraka karo Bapak, dijangan dijunjung pangapura Pak ya. Pangapura sing kata Pak, sebab iku bisa jadi wasilah kanggo rumah tangga sakinah, bakal wong tuane ridho lan ikhlas. Kangge sa anue calon istrinya arane Saindah. Yusuf. Bener boleh. Wonge kaya ning pinggiran, ditilang dingin, ya. Bener kuwon wonge.
Benar. Saya Indah, Indramayu lahirnya 15 September 98. Ya. Masih belum pernah menikah sebelumnya, asli Kertanegara, Bapak Sukram. Ayah kandung, Pak ya. Iya, Bapak Sukram, Ibu Jumaini, Bapak Sukram bin Bapak Mista. Lahir Indramayu 17 Juli 70. Mas kawinnya perhiasan emas 2,5 gram. Iya, kilo maning. Mentang-mentang bandulnya gede ya. Ya. Kemudian saksi Muhammad Bapak Muhammad Sutomo karo Bapak Karman. Siap ya, Pak. Alhamdulillah. Karena berkas sudah diperiksa, langsung ditandatangani supaya bisa langsung ijab kabul. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say. سلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us and with one voice let's all say بارك الله لكم sudah selesai. Selanjutnya adalah acara inti atau acara yang paling dianggap sakral, ijab kabul atau akad nikah antara Muhammad Yusuf dengan Saindah. Sebelum ijab kabul atau acara inti atau acara yang paling sakral dilaksanakan, terlebih dahulu saya ingin memastikan kepada Muhammad Yusuf bahwa Anda benar-benar sudah tidak berubah dengan pendirian awal, yaitu ingin menikahi Saindah. Muhammad Yusuf jawab dengan tegas, sudah siap menikahi Saindah. Siap untuk menerima Saindah dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Siap untuk menerima keluarga besarnya, ayah ibunya seperti ayah ibu dan keluarga sendiri. Siap untuk memberikan nafkah Saindah dengan jalan yang halal. Siap menuntun Saindah untuk lebih taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan nanti terakhir siap Anda diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat kelak.
Karena mulai saat anda sudah ijab kabul ibadahnya, kemudian sholatnya, puasanya dan seluruh kewajiban-kewajiban sa'inda itu sudah menjadi tanggung jawab anda. Kalau anda berdiam diri ketika sa'inda tidak menjalankan sholat atau kemudian keluar atau kemudian tanpa menutup aurat, maka anda akan dikenai hukum dari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kalimat tadi, kalimat siap itu bukan untuk basa-basi, bukan untuk formalitas, bukan untuk hanya sekedar supaya didengar oleh kita yang hadir pada saat ini. Tapi yang terpenting, jawaban tadi didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah janji dan komitmen yang harus dijaga dan ditepati. Siap ya Muhammad Yusuf. Terakhir, selanjutnya adalah Sehinda juga sama. Siap dinikahi sama Muhammad Yusuf. Siap menerima Muhammad Yusuf apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Siap menerima keluarga besarnya, ayah ibunya seperti keluarga dan ayah ibu sendiri. Siap berbakti, taat dan patuh kepada Muhammad Yusuf selama Muhammad Yusuf tidak memerintahkan kepada keburukan atau kemaksiatan. Alhamdulillah, karena kedua-duanya sudah siap, mudah-mudahan dengan kesiapan tadi menunjukkan keseriusan anda untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tunjukkan sebelum ijab kabul atau ketika dengan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita juga bersolawat kepada Rasulullah, dan kemudian kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca kalimat thayyibah bersama-sama, terutama kedua mempelai, baca semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Untuk selanjutnya saya minta bantuan Bapak Lebek untuk menuntun Sehinda, minta maaf, minta ampun dan minta doa restu sekaligus wali kepada bapaknya. Yang nami Muhammad Yusuf, lawan Bani Masyari,
disukani mas kawin rupa perhiasan mas, perhiasan bobot 2,5 gram dibayar kontan jenis lajengnya pasrah mateng bapak naik bersyukran telah terima dokil waline kang gini kakak yang menanyakan putri kandung bapak yang namanya Sendah pelawan yang jalar kalau bapak disukani bapak Sumarno pelawan sebalik mas kawin perhiasan mas 2,5 gram Sukram selaku wali mutlaknya tadi telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan putri kandungnya Sa'indah bin Sa'indah Yusuf bin Bapak Sumarno ya dengan mas kawin perhiasan mas 2,5 gram ikhlas ridho beliau menyerahkan kepada saya. Selanjutnya tugas yang akan dibebankan kepada kedua orang saksi Bapak Sutomo dan Bapak Karman, Anda berdua sudah punya hak mutlak untuk mengatakan sah dan tidaknya ijab kabul. Dan sebelum Bapak Sutomo dan Bapak Karman mengatakan sah terlebih dahulu, jangan didahului oleh orang lain mengatakan sah. Bapak Sutomo sudah siap? Sudah siap Pak Karman, alhamdulillah. Ijab kabulnya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Sudah punya kalimat sendiri atau perlu bantuan teks? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمد عبد رسول الله نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى أيضا من آياتنا خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأصن الفرج ومن لم يستضيف علي بصوم فإنه له وجاء قال رسول الله أيضا أنك سنتي فمن راغبا سنتي فليس مني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا محمد أزوجك وأنقذك على ما أمر الله به من إمساك معروف أو تصريحهم بإحسان بسم الله الرحمن الرحيم Ya Muhammad Yusuf bin Bapak Sumarno, saya nikahkan dan saya kawinkan Sa'indah binti Bapak Sukram untuk engkau. Bapak Sukram selaku wali mutlaknya telah mewakilkan kepada saya dan kau berikan mas kawin berupa perhiasan 2,5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sa'indah binti Bapak Sukram Allah dan saya untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu laka wa barak alayka wa jama'a bainakuma fil khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Ijab kabulnya diulang dua kali itu menunjukkan nanti malam juga ada siaran diulang lagi. Bahkan mungkin bukan hanya dua kali, bisa sampai 4-5 kali. Amin ya rabbil alamin. Ya, untuk selanjutnya saya minta kepada Ustaz untuk doa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
Rabbana 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 Rabbana. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertata. Dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya. Amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku, jari ke jahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkau bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Dari kejahatan syahwatku, Tuhanku